Muhammad Syah Firdaus Sahrum yang juga pelumba trek berbasikal mengakui sebab melihat seniornya Dato' Azizul Hasni Awam meraih pingat perak dalam acara Kirin di Olimpik Tokyo hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik inspirasi kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Azizul yang juga rakan sepelatihnya itu sebenarnya lebih berhak untuk memenangi pingat emas selepas melihat kesungguhan dan keyakinan pelumba itu sepanjang temasya kali ini. Saya sebenarnya sebab tengok dia naik sebab saya rasa pingat emas Olimpik itu memang kita punya. Perasaan sedih itu sebab kita terlepas peluang berikutan kesilapan dilakukan pelumba Australia yang membuka jarak besar dengan Jason Canning. Itu merencatkan Azizul punya pecutan. Saya rasa kalau semua seperti dirancang, memang pingat emas kita punya, katanya. Syah bagaimanapun berkata, sememangnya rezeki sudah tertulis untuk Azizul memperoleh pingat perak pada kali ini.